apa sih kak? Kayaknya seru banget. Iya nih, aku lagi lihat video-video di TikTok tentang self development itu apa. Mau lihat juga dong. Boleh nih. Oh iya kak, lupa loh, kita belum sama baris di rumah nih kak. Iya nih, saking asiknya kita jadi lupa sama baris di rumah. Gimana kalau kita sama baris sama-sama yuk? Yuk. Halo baris, kembali lagi sama aku Dira. Dan aku Anis, tentunya di Live Motion. Love your life. Iya nih baris, ngomong-ngomong soal self-development, apa baris di rumah udah pada gak asing lagi kan sama self-development itu apa? Iya nih kak, akhir-akhir ini sering banget loh sedengeran tentang self-development. Sebenarnya itu apa sih kak? Nah, self-development adalah kemampuan kita untuk mengembangkan potensi, bakat, keterampilan, dan kemampuan yang ada di dalam diri kita sendiri. Oh gitu ya. Terus gimana sih cara nemuin strateginya? Cara nemuin strategi self-development ya. Gimana kalau kita tanya aja langsung yuk sama ahlinya? Yuk. Check this out! Halo buddies, kenalin aku Zahra. Nah, kalian pasti udah gak asing nih sama kalimat tak kenal maka tak sayang. Nah, hal ini juga berlaku loh dalam self-development untuk mengenali diri kita sendiri. Kenapa? Zahra udah bersama dengan Bu Merina selaku dosen bimbingan konseling Islam. Kita akan mengupas tuntas persoalan self-development. Zahra ada pertanyaan nih Bu dari badis di rumah. Sekarang lagi banyak Bu anak-anak muda yang lagi ramai ngomongin tentang self-development. Sebenarnya apa sih Bu arti dari self-development itu? Self-development itu adalah pengembangan diri ya. Pengembangan diri itu luas ya. Apakah itu terkait dengan talenta, kemudian attitude, kemudian juga pengembangan terkait dengan mindset gitu. Nah, di situ adalah sesuatu yang harus dijalani ya, terutama oleh remaja ya, bahkan sudah mulai dari usia anak-anak ya, dibantu oleh orang tua tentunya. Tapi kalau kita bicara remaja itu pastinya dari apa pencapaian dia di saat anak-anak itu kemudian akan dikembangkan terus ya di saat dia remaja. Dari definisi tentang self development itu sebenarnya apa makna pentingnya dari self development sendiri? Makna pentingnya adalah dengan seseorang itu melakukan self-development, artinya secara tidak langsung harga dirinya akan naik, self-esteemnya akan naik. Nah, dengan self-esteem akan naik, terbentuklah jati diri yang kuat. Nah, jadilah dia kemudian setelah jati diri itu kuat, artinya dia akan berani untuk expose diri, kemudian akhirnya naik lagi, ada proses yang namanya dia mencapai aktualisasi diri dengan mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekelilingnya. Terus langkah apa yang harus kita lakukan sebelum self-development ya, untuk mengenal diri kita? Pertama, ya, tanya diri kita sendiri ya. Tanya diri kita sendiri artinya mulai melakukan kayak refleksi diri ya. Apa sih kesukaanku gitu ya. Apa sih hobiku gitu kan? Dan setelah mengingat itu ditulis. Ya, ditulis semua gitu kan. Kemudian mungkin kalau misalnya kita pernah ada prestasi atau pencapaian tertentu misalnya pernah juara nyanyi nih misalnya gitu ya. Enggak usah dilihat tingkat apa sih, tapi itu adalah sebagai suatu talenta tertentu gitu. Ditulis kemudian kita tanyakan kepada orang-orang terdekat, misalnya orang tua atau teman dekat, benar nggak sih aku ini kalau aku suka aku ini dan aku ternyata mencapai ini gitu kan, benar nggak sih itu sebagai sesuatu bangunan pengembangan diri kita dari kacamata orang lain. Jadi selain dari diri kita sendiri, kita harus melihat dari kacamata orang lain. Nah, setelah orang lain tuh meneguhkan apa yang kita yakini itu, lakukan. Jangan ragu dan jangan menunda dengan berbagai macam alasan. Dan harus dimulai dari sekecil apapun, tidak usah ragu, jangan harus menunggu yang besar. Dari soal self-development tadi, bahaya nggak sih Bu kalau misalnya kita nggak tahu diri kita sendiri, tapi kita self-diagnosis sama apa yang ada di diri kita, itu bagaimana?
bukan masalah bahaya atau tidak ya, lebih kepada rugi gitu ya. Kalau saya bilang bukan bahaya, rugi kalau kita tidak mengenal diri kita, atau mungkin sudah mengenal diri kita seperti apa tapi kita tidak segera move on untuk melakukan pengembangan diri gitu ya, akan sangat disayangkan. Jadi rugi bukan bahaya. Tadi ada istilah Mbak Sarah terkait dengan self-diagnosis, beda-beda konteks ya. Kalau self-diagnosis adalah terkait dengan mendiagnosis diri sendiri terkait dengan mental illness gitu ya. Tapi kalau self-development adalah lebih ke arah membangun konsep diri, citra diri pribadi yang artinya akan mengarah pada pengembangan self-esteem, pengembangan jati diri, dan aktualisasi diri. Dari Bu Mir, apakah ada tips untuk mengenal diri sendiri dan gimana caranya untuk diperkenalkan juga kepada gadis? Ya, oke. Okay. Pastinya yang di sana ya. Satu, kamu harus kapan gitu luangkan waktu ya untuk melakukan remembering, refleksi diri gitu kan ya. Apa sih yang sudah pernah aku capai? Ya, pastinya kalian remaja itu kan mulai dari proses anak-anak usia SD, kemudian TK gitu. Apa sih pencapaian kamu gitu kan ya? Apa yang dari awal kamu tidak bisa menjadi bisa gitu ya? Catat ya. Setelah kamu remembering, kamu refleksi, kamu catat. Nah, setelah kamu catat, kemudian tanyakan kepada orang terdekat, orang-orang menyayangimu. Dan yang kemudian adalah jangan ragu untuk melakukan, untuk expose diri gitu ya. Dan yang penting di saat kamu mengekspos pasti ada dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Di saat kamu gagal, itulah sebagai suatu proses pembelajaran kamu untuk lebih matang gitu kan. Tapi di saat kamu berhasil, catat lagi itu sebagai suatu pencapaian positif untuk semakin meneguhkan talenta kamu, pengembangan diri kamu. Dan yang terpenting, yang namanya pengembangan diri tidak hanya dari aspek yang talenta saja, tapi termasuk juga bagaimana kamu akhlakmu lebih baik, perilakumu lebih baik gitu ya. Yang tadinya mungkin sholatnya masih belum bagus ya, bolong-bolong, kamu menjadi lebih baik, itu juga bagian dari pengembangan diri. Baik Bu, terima kasih. Nah, untuk kalimat penutup, kasih satu quotes mungkin Bu, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Hey buddies, selalu berpikir positif tentang dirimu. Jangan biarkan racun-racun orang-orang yang mengatakan bahwa kamu negatif, tetap tunjukkan potensi positif kamu. Karena Bu Mirina udah kasih tipsnya, Zara juga punya nih rekomendasi website yang bisa kalian pergunakan untuk mengalih kepribadian. Apa aja tipsnya? Nah, yang pertama ada kuis yang bisa diakses di 16personalities.com. Dalam website ini, buddies akan diarahkan untuk mengikuti tes dan menjawab beberapa pertanyaan yang berbentuk skala Likert, dengan opsi mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Setelah menjawab semua pertanyaan, akan muncul tipe kepribadian kita. Tak hanya tipe kepribadian, website ini juga memberitahukan tentang kekuatan dan kelemahan, romantic relationship, dan friendship, juga karir yang cocok dengan kepribadian kita. Kedua, yakni tes kepribadian menggunakan gambar yang bisa diakses di u.visualdna.com. Dalam website ini menyajikan pertanyaan-pertanyaan dengan gambar sebagai opsi yang bisa buddies pilih sesuai dengan keinginan. Setelah menjawab, buddies akan diminta untuk memilih hasil kuis yang telah dijawab. Terdapat beberapa pilihan mulai dari self-development, keuangan, kepribadian, percintaan, karir, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada tes kepribadian menggunakan warna yang bisa buddies akses di colortest.com. Di sini kalian akan ditampilkan beberapa pilihan warna dan buddies harus memilih warna apa yang paling kalian sukai. Setelah itu akan muncul hasil seperti kualitas ciri kepribadian, imajinasi, energi, dan juga kemampuan berorganisasi. Nah, itu dia alternatif website untuk uji kepribadian. Semoga dapat berguna dan bermanfaat ya, buddies. See ya! Gimana nih, buddies? Pasti kalian sekarang udah pada tahu kan self-development itu apa? Pastinya dong, Kak. Jadi pengen langsung nyobain nih tes kepribadian.
Finlandia lewat website-website yang sudah direkomendasiin tadi, Kak. Nah, sekian untuk segmen kali ini. Semoga bermanfaat bagi baris di rumah. Tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada informasi menarik lainnya. Jadi, tetap di Live Motion, Love Your Life!